Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Desiana Andini. Di video kali ini aku mau kitchen tour singkat ya. Ini mulai dari di pojok ya. Ini aku kasih aksen kayu seperti ini. Dan seperti yang aku bilang di video sebelumnya ya, ambalannya ini tuh emang udah ada di rumah. Jadi aku kasih aksen kayu aja di pinggirannya. Jadi lumayan ya untuk naruh kue dan blender di situ. Dan itu ada cooling rack. Jadi kalau aku bikin kue, aku taruh. Nah, ini ada meja. Aku beli meja ini di Shopee ya, karena waktu itu sempat nanya di toko dekat rumah aku, harganya itu hampir 500.000, tapi ukurannya beda ya. Dan ini aku beli di Shopee cuma 160.000. Dan di sini aku taruh dispenser ya. Karena dispenser aku tuh rusak, jadi aku pakai pump kayak gitu. Dan di sini juga aku kasih aksen kayu. Ini kompor aku. Ya tadinya aku pakein stiker ya, cuma karena gosong karena kelamaan waktu itu manggang bolu, jadinya gosong gitu, aku lepas aja stikernya. Nah, ini aku kasih aksen kayu ya. Jadi tadi tuh ambalannya itu kan warnanya coklat ya, karena aku mau kasih nuansa putih biru di dapur aku, jadi dikasih aksen kayu gitu sama ayah aku. Nah, ini ada beberapa bumbu-bumbu dapur ya. Dan itu toplesnya 01. Itu sebenarnya kopi ya, cuma karena suami aku udah nggak ngopi, jadi toku nggak aku isiin lagi. Dan di sini aku taruh serbet, spatula untuk bikin kue. Nah, ini juga ada rak piring super mini ya. Ini tuh sebenarnya kurang, sedangkan tuh piring aku tuh banyak ya. Dan hari ini tuh aku nggak masak, jadi tadi aku beli tahu santan aja. Nah, jadi seperti ini ya penataan di dapur aku. Masih belum sempurna, masih banyak yang harus aku beresin lagi. Dan ini aku beli toples untuk minyak ya, satu set, sama yang untuk naruh teh gula dan yang kopi itu ya. Harganya murah, cuma 35.000 udah dapat 4 toples. Dan kita ke bagian kolong dapur. Ini aku taruh beberapa alat-alat baking ya, alat aku bikin kue. Dan ada kukusan juga, dan itu ada rak piring yang sebelumnya ya aku taruh di kolong aja. Nah, ini sink aku tuh tadinya kan itu ada banyak kotoran gitu ya, terus aku pakein Harpic dan akhirnya jadi seperti itu ya, berbekas gitu. Aku kira bakalan hilang ya setelah dikasih Harpic, ternyata jadi berbekas kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke bagian sebelah kanan ya. Ini aku taruh talenan, dan itu temboknya sebenarnya warnanya putih, cuma karena aku suka sama warna biru, jadi aku cat warna biru. Nah, ini ya, jadi warna dasar dari bangunan ini tuh tadi warna putih. Dan itu aku kasih pajangan wall decor ya, wall decor kitchen. Itu murah banget, wall decornya cuma 10.000. Nah, ini dia kondisi dapur aku yang jadi satu sama ruang keluarga atau ruang apa aja bisa. Oke, sekian dulu video kitchen tour singkatnya. Nanti aku akan bikin full videonya ya di video selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum.